Sebuah mobil Brio BL 1840C tertusuk besi pembatas jalan hingga menembus bagian belakang di Jalan Banda Aceh, Melabo, tepatnya di Desa Layeun, Kecamatan Leopung, Aceh Besar, Minggu, tanggal 21 November tahun 2021, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Dari video dan foto yang beredar, kondisi kecelakaan tunggal tersebut sangat parah. Mobil Brio berwarna hitam itu tampak seperti tertusuk besi pembatas jalan. Besi pembatas jalan dengan lebar kira-kira 30 cm lebih itu menembus bagian lampu kiri mobil. Menusuk bagian mesin sebelah kiri, masuk ke dalam mobil lalu menembus bagian belakang mobil hingga 3 meter mirip sate. Insiden kecelakaan tunggal ini mengejutkan masyarakat dan pengendara yang melintas. Tak sedikit yang merekam kejadian ini lalu menyebarkan lewat media sosial. Informasi yang dihimpun serambinews.com, kecelakaan tunggal itu terjadi sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Dirlantas Polda Aceh, Kombes Pol Diki Sondani mengatakan, mobil itu dikendarai sepasang suami istri dari Apia. Adapun pengemudinya bernama Nasmadi 56 tahun, PNS yang beralamat di Desa Kaye Aceh, Kecamatan Lembah Sabil, Apia. Penumpang yakni istrinya bernama Rusnarawita 46 tahun yang juga berprofesi sebagai PNS. Dalam insiden tersebut, Rusnarawita, istri Nasmadi meninggal dunia. Dirlantas Polda Aceh Kombes Pol Diki Sondani, SIK, MH dalam keterangan pers tadi malam menjelaskan, mobil penumpang merek Honda Brio BL 1840C yang dikemudikan Nasmadi 56 tahun melaju dari arah Melabo menuju Banda Aceh. Setiba di lokasi, Nasmadi diduga mengantuk sehingga hilang kendali dan menabrak besi pembatas jalan. Dugaan sementara karena pengemudi mengantuk sehingga mobil oleng dan menabrak pembatas jalan. Selain satu orang meninggal dunia, kerugian materi diperkirakan 10 juta rupiah. Sudah nonton? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!